Kebutuhan protein bersumber dari ikan tawar, khususnya ikan lele di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat tinggi. Permintaan ikan lele siap konsumsi sebesar 7 ton per hari, yang hanya bisa dipenuhi oleh pembudidaya lele di Bantul sekitar 1 hingga 2 ton per hari. Kekurangan 5 ton selama ini terpaksa tercukupi dengan mendatangkan ikan lele siap konsumsi dari Kabupaten Boyolali. Melihat kondisi ini, peluang budidaya lele konsumsi masih terbuka lebar di Bantul. Kekurangan kebutuhan 5 ton ikan lele akan tercukupi dengan memberdayakan masyarakat Bantul untuk berminat budidaya ikan lele sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Hal ini disampaikan Bupati Bantul Abdul Halim Musli saat melakukan panen perdana ikan lele di Balai Budidaya Ikan Lele Kecamatan Pundong, Selasa 2 November. Balai Budidaya Ikan Lele milik Kabupaten Bantul dirancang untuk memenuhi permintaan lele konsumsi di Bantul yang mulai dibangun sejak 2019. Balai Budidaya Ikan Lele ini memiliki kolam sebanyak 270 dengan menerapkan teknologi sirkulasi udara dan melibatkan 24 pembudidaya ikan lele. Satu kolam dengan ukuran diameter 4 meter mampu menampung 6.000 ekor lele dengan target panen sebanyak 1 ton per hari. Bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan memanfaatkan peluang pasar 5 ton lele yang masih terbuka. Ini bisa diproduksi oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin kita ya. Jadi nanti strategi penanggulangan kemiskinan itu diarahkan untuk budidaya komoditi-komoditi yang pasarnya itu jelas-jelas ada. Cuma rakyat malah petani itu masih dalam pemeliharaan itu masih rugi, keuntungannya sedikit sekali. Nanti mungkin dengan adanya seperti ini, nanti dam-dam seperti ini bisa menjadi tempat studi banding dari kelompok-kelompok untuk caranya memelihara lele dengan nilai keuntungan yang cukup menjanjikan. Kita pakai pakan pabrikan, karena kita untuk menjaga mutu, itu standar mutu kita, lele kita kan kita udah masuk kategori apa ya, untuk kualitas ekspor itu udah masuk. Kemarin kita udah dicoba juga, udah masuk. Peluang usaha budidaya ikan lele konsumsi masih menjanjikan dengan permintaan yang terus meninggi. Namun sayang, harga pakan pabrikan yang tinggi selama ini menjadi kendala bagi pembudidaya. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.